Gosip. No. Oke. Okay. Yes. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan net pada layanan Force Media di channel 371 untuk kualitas gambar high definition dan juga di channel 16 untuk kualitas gambar standard definition. Oke, okay. Ini kemarin habis liburan, semangat lagi bekerja kembali, beraktivitas kembali yang pastinya sambil dengerin kabar bahagia yang datang dari salah satu personil Hello Band yaitu Gavet sang keyboardist. Oke, okay, ditemui beberapa waktu lalu Gavet sedang melakukan fitting baju pengantin yang rencananya resepsinya akan diadakan di Yogyakarta. Jadi aku sama Nindi besok nikahan memang dominan warna silver ya. Silver jadi model gak cocok cuman warna. Dan nanti dia konsepnya juga putih sama silver. Jadi aku juga harus ngikutin. Jadi aku lagi sibuk sama Elo juga, kita ngelarin album yang ketiga dan Nindi juga dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya dia juga sibuk. Jadi kemarin belum memungkinkan wedding sama akad jadi satu. Karena saking sibuknya dan jadi Hello kan sudah beberapa udah berkeluarga. Kita pulang udah nggak sempet nanya-nanya. Tiba-tiba aku juga waktu itu si Widi vokalisku itu Gavet nih kayaknya nikahnya terakhir nih. Nah, dari kata-kata dia kayak gitu, aku sempet cemas nih mas-mas. Pokoknya jangan sampai ya gitu. Akhirnya dari sini aku pokoknya wah ini hunting ini, harus hunting ini ya. Jadi dulu anak-anak, karena anak-anak suka sentimen sama aku. Jadi dulu aku izin nikah tuh pertama kali. Tapi gak jadi. Dan kemarin waktu nikah hanya prima itu, Fed kayaknya kamu yang terakhir. Nah, disitu udah kayak mimpi buruk gitu pokoknya. Aku besoknya langsung hunting pokoknya. Gimana jangan sampai terakhir. Ada faktor itunya juga. Jadi kayak takut dan akhirnya serba mendadak juga dan kemudian Nindi juga udah istikharah beribu kali. Kita akan di Semarang, resepsi di Jogja. Kenapa Jogja dipilih? Karena Jogja itu kota ini ya, banyak kenangan lah. Kota favorit, banyak kenangan aku sama Nindi. Kita kuliah di sana, ketemu juga di sana, makan malam pertama di sana. Hello juga kebetulan di Jogja, jadi kayaknya dan anak-anak Hello belum pernah bikin acara nikah di Jogja. Jadi mungkin teman-teman juga dari panggung, dari acara juga paling seneng di Jogja. Jadi akhirnya adalah pilih Jogja aja, sekalian kita refreshing sama nostalgia ya. Ada yang nervous mau nikah, kan tegang banget kelihatan. Tegang tapi excited waktunya ya, mereka dong, berdua ya. Kan? Wah, berarti kalau misalnya udah fitting, cuma tinggal warna baju doang, berarti kan udah hampir 99% lah ya. Tinggal perrealisasiannya aja, tinggal perrealisasiannya. Nah, sekali lagi kami mengucapkan selamat, mudah-mudahan lancar acaranya semua. Dan semua rencananya berjalan dengan baik juga, ya kan? Gak masalah, paling terakhir yang nikah kan, yang penting udah nikah kan, udah resmi, ya nggak sih, betul? Resmiin. Iya. Oke, kan ini ya. Sama sekali lagi ya Gavet dan juga kekasihnya, calon istrinya pastinya. Jangan nervous, jangan nervous ya. Santai aja ya. Senyum, kita mini, santai-santai aja. Oke.